Hantar bini pergi hospital. Satu hari kita buat hal, kita pergi up north pula dengan Kona EV. Okay, sebelum ke Kedah, kita singgah hospital dulu. Kita charging dulu kat sini. Tapi bateri ada 93% lagi. Banyak. Bila aku bawa bini pergi hospital sini, aku kadang-kadang charge, kadang-kadang tak charge. Tapi pasal hari ni aku nak ke arah Kedah terus lepas ni, alang-alang charge je lah sambil menunggu. Kat sini berbayar under Shell Park Easy. Tapi aku rasa sikit je kot, 7%. Kita tengok berapa ringgit. Park Easy. Okay, aku park macam haram. Tak easy. Dia pakai app Park Easy. So sekarang aku dah dekat sini. I've parked. Okay, jom charge. Dah hijau. Okay, 30 minit je full. Sini 11 kilowatt. Sekejap je ni. Settle hospital, dah full charge. Okay dah, 40 minit dah aku charge. Total cost untuk aku charge tadi dalam 45 minit, RM7.80 charge sampai full. So bila dah full charge, jangan lupa untuk gerakkan kereta ya, jangan tinggal je. Okey, kita kena gerak ke tempat lain bagi orang pakai ni pula. Okey, sama-sama kita belajar eh. Parking macam Park Easy ni, kita tak boleh tinggal je kereta. Kalau dah habis charge, kita tinggal juga, dia akan charge. Dia macam charge by minute tak silap aku. So kalau korang tinggal juga, memang rugilah dia duk charge. Walaupun kereta korang tak charging. Charging. Charge duit lah maksud aku. Charge duit. Tapi 30 minit dah full. Senang. So dah settle bawa bini ke hospital. So sekarang aku nak hantar dia ke tempat dia kerja. And aku baru boleh bergerak ke gelapnya Kedah. Okay, bye. Okay, jom. Sekarang ni aku pakai ABRP punya app. So ABRP ni dia akan decide kat mana aku patut berhenti dan charge. Macam tengok ni, daripada KL, lepas tu dia recommend naik sampai kat atas ni, charge ni dekat mana. Caltex R&R Bukit Gantang dalam 262 km. And then aku akan pergi ke Butterworth. Kalau aku nak stop charge pun boleh, tak stop pun tak apa. Dan last kali aku pergi ke Alostar. So kali ni journey aku total 1000 km dengan Kona EV. So first destination kita untuk hari ni Bukit Gantang dalam 207 km daripada Mutiara Damansara. Let's go! So on the way nak ke Kedah ni, sebenarnya aku ada meeting. Meeting dengan salah satu sponsor Z Garage Channel. And apa aku buat? Aku letak phone dekat situ. So diorang kena tengok aku through the steering wheel. Kita gunakan masa yang ada, jangan buang masa. Meeting dengan kita. Okay, kalau korang tengok sekarang ni, hujan lebat gila kat highway. Lebat nak mam punya. Kalau ikutkan konsep kereta elektrik ni, dia macam kena aerodynamic lah. Macam kena potong angin. So bila dalam keadaan cuaca macam ni, dia akan makan bateri lebih sikit lah. So motor kereta ni, dia kena effort sikit nak push kereta ke depan. Tapi aku tak tahulah dia punya makan sangat bateri tu macam mana kan. Tak tahu. Sekarang ni range aku 406 km. Untuk nak sampai ke Kedah tu tak ada masalah lah sebenarnya. Boleh je one shot. Tapi aku tak nak lah. Pasal bila aku sampai ke Alostar, aku perlukan lagi bateri untuk turun balik ke next charger. Anywhere around Penang ke mana ke. So aku kena kira lah benda tu. Okay, jom. Kita berjuang dengan hujan ni. Aku ada lagi dalam 100 km untuk sampai ke... Apa lah? Ibu! R&R Bukit Gantang. Okay, dekat sini sepatutnya ada charger yang laju 50 kW. Tapi aku tak tahu kat mana, kat stesen minyak ke kat R&R. Aku rasa kat stesen minyak ni. Dekat Caltex lah. Yang ni under Jom Charge. Yang ni lah aku berhenti hari tu. Yang aku pergi Penang. Pasal aku charge kat sini. So hari tu sengaja charge, sebenarnya tak payah berhenti. Tapi kali ni aku perlukan charge ni pasal aku nak head ke Alostar.
So, Alostar, aku perlukan range banyak sikit. Kita tengok berapa lama aku kena berhenti kat sini. Aku rasa aku akan charge to the max 90% kot. So, aku punya next stop tak payah dah nak charge banyak. Tapi aku charge. Jom charge. CCS. Oh, ni double lah. Double nozzle, sekejap. Kena buka dulu. Oh, dia pistol besar. Tekan start. Okay, pakai phone. Start charging. CCS. Start. Submit. Okay. So, tadi aku sampai sini, bateri tinggal 46%. So, maknanya aku pakai dalam 50% lah. 55% daripada rumah. Hantar bini pergi kerja, datang ke sini. 55%. So, untuk aku nak dapat full charge, bukan full charge, kita akan charge sampai 80% sahaja. Pasal ni DC charger. Kita jangan charge sampai full. So, aku perlukan 33 minit. Aha, elok sangatlah tu. Jom, aku pergi semayang. Aku pergi toilet jap. Datang balik, aku rasa siap kot 80%. So, sekarang ni dia boleh charge 45 kilowatt. Aku tak tahu kenapa dia tak boleh pergi 50 kilowatt. Bro, aku pergi semayang jap. Duduk sini, ya. Caltex kat sini. Tapi food court kat sana. Jauh now. Hey, jalanlah sikit. Malas. Jom, jom, jom. Cari makan. Beli buah dulu. Oh, bosan gila. RM8. Boleh lah. Mak pergi London. Okay, 30 minit. Dah 78%. Aku masuk kereta. Siap lah. Mari. Okay, ni aku nak tunjuk kat korang. Bila dia reach certain percentage, bateri tu akan charge lagi slow. Ni 36% dah. Tadi 40 lebih kan? That's why bila kat Malaysia, tak berbaloi untuk kau nak charge sampai 100% bila kau dah sampai macam 80%. Dah cabut. Pasal bateri tu akan charge slowly, tak berbaloi. Kat Malaysia ni, dia jual by time. Dia bukan jual berapa kilowatt kau sedut. Walaupun macam kau dah cucuk, lepas tu kau dah letak balik dekat stesen, tapi by the time kau nak masuk kereta, semua tu dia charge. Sampailah kau pergi dekat app, kau tekan stop, baru dia stop. Rasa kena scam tak? And stop charging. Okay dah. Dia tak kira berapa kilowatt kau sedut, dia kira berapa minit kau tunjuk. So, cost charging aku tadi RM40. Yes, RM40. RM40 untuk dapat 35%. Satu benda aku tak beritahu, sebenarnya kona aku dah berapa? 14,127 km dalam masa bila aku beli bulan 4. Sekarang bulan 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam masa 7 bulan, dia dah jalan 14,000 km. Boleh tahan lah. Bini aku guna kereta ni. So, kira cincai ya. Cincai sekejap. Kita tanya Bixby. 14,127 divide by 7. The answer is approximately 2018.142857. By the way, if you want to listen to the news while you drive, just say, "Hey Google, play the news." Tak mau. Okay, so Google bagi tahu aku, so dalam masa 7 bulan aku dah pakai kereta ni 2018 km. Ha, tu dia. So kalau orang tanya bil elektrik macam mana bulan-bulan, awal-awal tu dalam RM60-80, tapi sekarang ni aku kata average bulan-bulan RM100 lah naik. Maknanya RM100 tu memang untuk charging EV je lah. RM100. Tapi yelah, RM100 sebulan jalan 2,000 km. Tapi tak boleh cakap juga, pasal ada juga yang aku pergi outstation kan. Aku pakai DC charger lah, apa segala. So, tak boleh nak cakap safe sangat lah. Kalau kira 7 bulan, maknanya RM100 darab 7 bulan, RM700 aku dah spend untuk charging kat rumah. RM700, aku tak boleh nak cakap aku dah jalan 14,000 km. Pasal ada juga aku pakai public charger. Yang free ada, yang bayar pun ada. Tapi RM700 tu boleh lah. Kira macam tu lah. Kalau pakai daily, kira okay, macam ni, kita cincai. Let's say lah, aku pakai 10,000 km. Aku pakai charge kat rumah je. So, 10,000 km untuk 7 bulan.
aku dah bayar RM700. So jom kita kira kalau 10,000 kilometer. 10,000 divide by 700. The answer is approximately 14.285714. So basically aku bayar RM1 untuk setiap 14 kilometer. Betul tak? Betul ke? Betul ke? Lebih kurang ah. Tapi yalah, kau pun faham EV ni mahal. Kita tak bayar minyak yang mahal, tapi kita bayar kereta yang mahal. Unless kalau kau nak bezakan dengan Merc yang RM300,000 ke, then boleh lah. Kalau kau orang letak kereta ni duduk sebelah Asia, tak adil lah. Kau orang kena compare cost untuk owning kereta ni beza dengan CRV ataupun HRV ke. Dia sama, sama range. So, masalah dengan EV ni, harga kereta mahal. Orang tak boleh nak beli. Itu masalahnya. Nak cakap pasal maintenance, maintenance hari tu RM120. And then aku balik ni, 15,000 km yang sepatutnya aku servis bulan 3, aku dah kena servis di bulan 11. Awal berapa bulan? 11, 12, 1, 2, 3. Awal 4 bulan. So next service ni setahu aku tak ada apa-apa juga. Memang tak ada tukar minyak ke apa. Memang tak ada. Tak ada tukar apa-apa. Hanya dia cek RM120. So boleh anggap dalam 6 bulan tu pakai kereta RM120 untuk service. Murah lah. Dah malam. So kita heading ke Alostak. Boy, kalau aku malas nak head ke Alostak, aku akan berhenti dekat Butterworth, makan sambil charging kat somewhere lah. Kalau tak, teruslah. Kita ada range dalam 357 km. Banyak lah. Nak pergi Alostar 200 km je. So aku sampai kat Alostar tu pun ada dalam bagi 160 km. Tak 170 km lebih kurang. Jom kita makan char kway teow simpang kat Penang. Okay, ni aku nak share sikit. Aku rasa drive EV ni, bukan EV lah, aku rasa kereta modern lah yang ada lane keep assist kan. Aku boleh set 110 km sejam untuk auto cruise control. Lepas tu aku on lane keep assist yang kat sini. Lepas tu basically kalau aku lepas tangan, dia follow lane depan at 100 km sejam. Tapi janganlah buat macam tu. Make sure ada tangan. Tapi sebenarnya bila macam tu, aku tak penat tau driving. Link assist ni berguna lah. Yang tu satu benda yang aku menyesal sikit kat Activa, aku tak ada full spec. Kalau ada full spec, aku rasa shock kot. Tak tahu lah rasanya. Tapi Hyundai punya lane keep assist ni aku suka. Auto cruise control ni pun best. Kaki aku kat sini je. La. Shock lah. So kalau ada kereta kat depan, dia akan ikut kat belakang kereta tu punya speed. Aku tak payah control. Memang best. Oh. Okay. Yay, hello start. Sampai. Penat driving. So, aku sampai hello start dengan 181 km. Alah, okay je. Tak takut pun. Banyak lagi. Okay, terima kasih kak. Aku rasa lah, aku tak balik hello start dalam dekat 10 tahun. Tak balik. Lama juga. Okay. Okay, sudah sampai homestay. Plan aku nak charge kereta ni dekat rumah ni. Pakai trip pin pula. Okay, dah selamat sampai. Kita tengok bateri ada lagi 177 km, 40%. So basically aku makan dalam 40% daripada last charge. Not bad lah. Bagi aku, drive ke Kedah ni tak menakutkan lah. Dia macam okey lah. Beza dengan hari tu aku buat pergi Johor, yang tu lagi menakutkan. Pasal aku masuk ke kawasan yang confirm aku tak boleh charge. Tripin plug pun aku tak boleh charge. So far okey. Hari ni kita dah cover dalam 500 km lah. Cincai lah, ada melencung sikit apa semua. 500 km, esok lagi 500 km. Balik ke Taman Melawat. Aku rasa macam okey je. Aku lupa pula beritahu, tujuan aku kat sini sebenarnya aku bekerja. So esok pergi ikut aku bekerja sekejap, lepas tu baru kita continue balik. Mari tengok barang-barang yang teman aku supaya aku tak mengantuk. Sampah. Ta-da. Ya Allah. Ya, aku nak charge. Salah bukan yang ni. Ni kat bawah ni. Ya, pakai aku punya slow charger.
mata. Macam charge power bank. Okey, macam charging je. Tengok ni. Kat sini. Untuk malam ni aku nak charge power bank aku ni jap eh. Sabar jap eh. Okey, bye. Lama.